Guys. Halo guys. Kali ini kita akan kasih tahu bagaimana caranya mengelipat daun pisang. Jadi kami sehari-harinya itu bekerja hanya mencari daun pisang dan menjualnya ke pasar. Jadi kali ini tutorialnya kita contohkan ini anak saya Luis. Dia sekarang umur 3 tahun lebih, hampir 4 tahun lah. Bulan 4 ini dia ulang tahun. Oke guys, jadi beginilah keseharian kami. Setelah kami ambil daun pisang, dibikin satu gulung, terus di rumah baru digulung di apa dilipat ulang. Jadi beginilah caranya. Jadi nanti setelah ini dilipat, ditaruh begini, nanti diikat lagi biar bisa dijual ke pasar. Jadi begini guys. Nah, ini anak saya ini udah pintar dia, gara-gara diajarin sama opungnya. Jadi sekarang opungnya lagi nggak di sini, jadi dia udah mengerti gimana caranya ngelipat daun. Nah, ini dia guys. Inilah yang mau dilipat nanti untuk dijual ke pasar. Oke guys. Nah, begini deh guys. Anak saya udah pintar kan guys. Lipat daun kan. Inilah. Kalau sudah pulang dari ladang, dia langsung bekerja tanpa disuruh. Katanya untuk membantu bapak katanya. Jadi ya, gimana lah. Biar aja lah. Mumpung masih baik dia. Apalagi anak zaman sekarang ini. Mudah-mudahan lah anak ini jadi anak yang baik. Ya kan nak? Iya. Anak baik kau ya nak? Iya. Oke guys. Dia udah pintar kan guys? Oke guys, tengok caranya ngelipat guys. Pintar dia kan guys? Oke guys, jadi ini daunnya nanti dijual ke pasar untuk dibuat lontong, lemet, untuk pepes, untuk bungkus nasi. Itulah kebetulan kami tinggal di daerah industri, jadi banyak karyawan itu, jadi rumah makan itu banyak berseliweran di sini, jadi butuh daun banyak setiap hari. Jadi inilah dimanfaatkan untuk rezeki, untuk cari uang. Begini guys. Oke guys, kita akan perlihatkan bagaimana kita melipat daun, melipat sampai apa namanya, mengikat. Jadi kita kita samakan ya guys. Biar pembeli itu senang. Sekarang soalnya pembeli kan beda-beda itu permintaannya, ada yang minta yang panjang sama yang panjang aja, ada yang minta yang pendek aja. Contohnya kayak gini kan, ini tuh ruang makan. Jadi nggak bisa kita kasih yang untuk yang apa namanya, untuk yang lontong. Yang lontong kan yang panjang. Siang malam. Kenapa? Siang malam.
Yang mana? Siang. Malam. Jadi ini kalau yang sirang-sirang kayak gini, ini untuk bungkus. Bungkus untuk rumah makan ini. Bungkus saya apa? Bungkus nasi. Nah, jadi gini guys. Jadi kita gini. Oke guys, jadi beginilah caranya ya guys. Oke guys, jangan lupa untuk apa nak? Subscribe YouTube kami. Oke guys, dadah dulu nak. Dadah. Dadah dulu nak. Dadah guys. Dadah guys. Rumah dulu nak. Rumah. Oke.